Apalagi CNN itu udah saya kumpulin 4 sudah. Oh, Anda bilang, oh laporkan saja. Ya, kan kau tidak tahu apakah sudah saya laporkan atau tidak. Kita lihat aja. Ya. Lihat aja si Dennis mulutnya ember itu. Udah kena kan? Nah, saya nggak ada apa-apanya NM itu di mata saya. Jujur aja. Nah, ya kalau dia mau datang ke Polres, ketika klien kami diperiksa, kan dia bilang mau di sini, mau ditendang, dipukuli, ya udah datang kau. Coba, kau buktikan kata-katamu itu. Kami lihat. Dan klien kami udah ngomong, aku mau lihat bang, om, apakah saya dipukuli atau seperti ini. Berani nggak? Aku lihat, datang kau. NM. Dan saya nggak pernah berkomentar banyak ini itu. Dia bilang jangan senggol, dia senggol saya. Dibilang saya cabul, dibilang saya bukan pengacara. Aduh, kau ini. Udah jelas SP3, statusnya dihentikan. Tapi kalau kau, ya Allah. Udahlah, koreksi dirimu. Dan kau tidak menghargai Dr. Oki. Aku menghargai Dr. Oki, makanya aku agak lembut menghadapi kau kemarin itu. Nah, dan karena Oki bilang, sudah bang, oke, okay, sudah komunikasi. Aku tidak menghargai dia. Kenapa? Karena kau senggol saya. Ini kasus pure antara Fade dengan Loli dan kalian pelaku. Kok pribadi saya kau senggol-senggol? Hah? Kok kau bilang pula saya yang duluan? Saya posting seorang Fade dan keluarganya ke rumah saya. Ingat itu. Besoknya kami preskon. Setelah preskon, aku tuh dihajarnya melalui pernyataan dia, ada Lemon yang berbicara. Dia kira Lemon itu tidak bisa masuk jadi unsur. Bisa, sampai terkenal sekarang Lemon berbicara. Jadi saya sebut aja si Lemon itu gitu. Begitu. Coba satu-satu ya, satu-satu ya. Bang. Ya bang, tadi kan aku bilang Fadel juga katanya mau ketemu sama Niki juga bang di Polres, itu benar bang tadi bang. Karena Niki juga bilang katanya mau ketemu Fadel di Polres. Kenapa? Ada bang bilang katanya Fadel juga nungguin kedatangan Niki tadi Polres gitu. Itu benar bang, emang Fadel bilang gitu bang, aku seperti itu bang. Sendiri bang. Ya. Lemon. Hot lemon. Jadi, abang saya, dia karena bahasa Malaysia dia nggak tahu jeruk-jeruk lemon di sini kan, siapa lihat? Jadi, saya kan menyampaikan bahwa NM itu mengatakan kalau dia bertemu dengan Fadel, dia akan tendang seperti menendang kursi, nggak boleh dikasih bangkit, kemudian dihajar lagi pakai apa itu yang putih itu, ya dan hari Jumat depan kami datang, Fadel pasti pastikan datang, insya Allah kalau panjang umur, udah datang aja dia, saya mau lihat dia apa itu. Kalau dia tidak datang, berarti kau memang banyak baca NM. Gitu aja. Ya, jadi kalau di mata saya, kau nggak kebal hukum. Gitu.